seluruh sejarah manusia itu penuh dengan orang-orang besar. Tapi tidak ada satu bangsa yang besar yang tidak mempunyai orang besar. Seluruh sejarah manusia, coba saudara petani sejarah manusia, 2000 tahun sebelum kita sampai sekarang, di perjalanan sejarah umat manusia itu kita selalu menjumpai orang-orang besar. Tapi orang-orang besar ini satu persatu tidak luput dari salah, oleh karena sekadar manusia biasa. Islam adalah agama yang menuju kepada otak. Islam adalah agama yang menuju kepada hati dan otak. Segala ajaran Islam bisa diterima oleh hati kita dan bisa diterima oleh otak kita. Di dalam sejarah umat manusia selalu, saudara-saudara manusia itu ada yang mimpi, ini rasul-rasul. Tapi selalu ada antara ajaran dengan manusia yang diberi ajaran itu, yaitu pemimpin. Masuk akal bahwa kita harus percaya kepada rasul-rasul. Padahal kita gak pernah melihat Muhammad. Gak pernah kita melihat Musa. Gak pernah kita melihat Sulaiman. Gak pernah kita melihat Isa. Kita sekarang ini merayakan Maulud. Maulud Nabi. Apa sebenarnya yang kita rayakan? Bukan sekadar Muhammadnya. Bukan sekadar dia itu dulu Nabi. Tidak. Yang kita rayakan sebenarnya ialah ajaran konteksi agama yang ia berikan kepada umat. Diberi oleh Tuhan. Via malaikat Jibril kepada Rasul. Rasul meneruskan lagi kepada umat, yaitu kita. Itu yang kita rayakan. Oleh karena itu maka kita berkata, jikalau benar-benar engkau cinta Muhammad, jikalau benar-benar engkau merayakan Maulud Muhammad bin Abdullah, jikalau benar-benar engkau merayakan Rasulullah yang punya hari Maulid, kerjakanlah apa yang ia perintahkan. Kerjakanlah apa yang agama yang ia bawa. Kerjakan sama sekali. Agar supaya benar-benar kita bisa berkata, kita telah menerima api daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, mari berjalan terus di atas dasar-dasar kenegaraan kita. Berjalan terus sebagai umat Islam di atas dasar-dasar ajaran agama Islam. Berjalan terus, dan memang telah dijanjikan oleh Tuhan. Janji oleh Tuhan kepada kita. Jikalau kita berjuang benar-benar di atas dasar agama, kita akan menang. Janji Tuhan, bukan sekadar apa yang kita dengarkan dari orang klinik. Tidak, saudara-saudara. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti setiap hari digembleng oleh keadaan. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Hanya dengan jalan demikianlah kita bisa menjadi satu bangsa yang benar-benar bangsa otot kawat balu besi. Orang tegas, bapak balu di pandai. Apalagi? Orang tegas di saning burindo. Hanya jikalau kita mengerti dialektik daripada perjuangan. Jikalau engkau umat Islam yang sejati, engkau harus senang selalu digembleng, senang selalu up and down, senang bahwa engkau tidak selalu mengalami senang saja, tetapi harus merebut memperjuangkan kesenangan itu. Sebagai diucapkan oleh firman Tuhan, inna ma'al usri yusro. Baik dulu, nanti senang. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jikalau kita mengerti akan dialektik ini, barulah saudara-saudara, kita bisa menjadi bangsa yang besar.